بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بخير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبابنا في الله، ضيوفنا الأعزاء، selamat bersama kami pada program Cinta Ilmu, di mana dengan tajuk perbincangan yang kita bicarakan pada sore hari ini menyambung pembicaraan yang telah kita bicarakan sebelumnya di bawah topik atau tajuk Salu kamara itu muni usali, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Sembahyang yang sebagaimana sembahyang Nabi lah yang pasti dan pasti sembahyang itu akan diterima oleh Allah dengan ganjaran pahala yang cukup, dan sembahyang yang mampu untuk memperisai dan yang akan membuka pintu gerbang surga nanti pada hari kiamat. Leluasan daripada amal ibadah kita laksanakan, daripada puasa, zakat, haji, umrah, zikir, sedekah, dan semua kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, belum mampu lagi untuk membuka pintu gerbang surga. Jadi kalau boleh kita bahasakan dengan bahasa kita sekarang, passwordnya atau tashingguknya kereta itu adalah ibadah, itu adalah sembahyang. Jadi sembahyang dulu yang buka pintu, terlalu terbuka, yang lain akan mengikut. Sebaiknya cukup, yang lain akan dipertanggungjawabkan. Yang sebaiknya sudah sempurna, yang berikutnya akan mengikut dan juga akan diperhitungkan. Tapi kalau pada saat power sembahyang, mungkin karena tidak cukup, mungkin karena tidak usum, mungkin karena tidak sempurna, mungkin juga karena tidak ada, maka kebaikan-kebaikan amal ibadah yang seperti apapun banyaknya, itu tidak akan dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Tadi maksud saya pada pertemuan kita yang telah lalu, kita sudah mulakan dengan takbir. Kita sekarang sedang berada pada rukun-rukun sembahyang yang kita campur bau dengan perkara-perkara yang disunatkan. Yang pertama takbiratul ihram dengan niatnya dan juga dengan pergerakan tangannya. Jangan lupa angkat tangan secara tepat. Allah, setelah niat Allahu Akbar. Nah, pada saat meletakkan tangan, dalam mazhab kita lebih terperinci, tiga jari tangan ini kita letakkan memanjang di lengan kita, sementara dengan ibu jari dan kelingking itu kita kalungkan, kita gelangkan ke penggelangan kita. Tiga gelangkan, dua digelangkan macam itu, tiga lurus di penggelangan tangan. Ada yang kedua diikat, diikat macam itu. Jadi kelima-limanya diikatkan, kita letakkan di sini. Jadi tetap di penggelangan. Baik tiga, dua diikatkan, dilingkarkan atau kita gelangkan, ataupun juga kelima-limanya tetap posisinya pada penggelangan. Berarti yang macam ini salah. Kesiko salah. Macam to mengelamun, itu lebih salah lagi. Ha, itu benar. Jadi kalau tepat hasilnya bagus. Ya Allah, kalau tak paham juga tuh TV, layar TV, kalau dengan arealnya atau antenanya tidak tepat, sepatunya lurus macam itu, sengek sikit saja, gambarnya tak cantik ji. Ada bayangan. Kadang-kadang banyak semutnya. Ha, kenapa banyak semutnya itu? Nah, gantilah yang lawak. Listro langganan 189 35 ringgit sebulan. Cantik gambarnya lawak. Kenapa? Kena tepat. Nah, macam juga dengan sembahyang. Oke, dah betul dah. Letakkan tangan. Baca doa istiftah. Wajah tuwaj yalilladhi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Setelah kita dengan menggunakan bahasa Rasulullah, doanya baginda Nabi, pendahulunya baginda Nabi, baru kita melantunkan rukun sembahyang yang keempat. Nah, perasaan tak, kita sudah tiga rukun. Rukun yang pertama tadi kita tidak sebut, berdiri betul, tegak, jangan sengit macam to. Tegak berdiri macam mana selayaknya, jangan kaki santai, satu ke depan, satu ke belakang. Rukun yang kedua, takbiratul ihram dengan niat di dalamnya. Berarti sudah tiga. Rukun yang keempat, baca Fatihah. Allah, Allah,
Allahu Akbar. Lepas kita baca doa ul istiftah, kita akan membaca Fatihah dimulai dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan tidak baca ta'awudz yang walaupun hukumnya sunat, tapi kita minta perlindungan dengan Allah daripada setan yang terkutuk. Setan ramai, setan tak bagi kita sembahyang. Dia datang juga ikut mendekat kepada kita. Nabi kita bersabda, idza udzina bi sholati adbara syaitanu. Apabila azan dikumandangkan, setan akan lari, wala huzurat, terkentut-kentut. Dia tak nak dengar azan. Nah, jangan sampai perbuatan setan tersebut itu ternyata kita contohi. Setan tak dengar azan, kita pun juga macam itu. Dengarkan azan yang berkumandang. Jadi pada saat azan selesai dikumandangkan, setan datang balik. Qomat, lari lagi. Selesai, datang lagi. Pada waktu kita sembahyang, dia akan jauh kita. Kata dia, uzkur kaza, malam ya kun yazkurhu. Ingat itu, ingat ini. Ni anak, ada di mana? Istri, ada di mana? Kereta, ada di mana? Urusan, TV jerah, UTM, UKM, macam-macam program. Itu tadi tak terpikir dalam kepala, datang dia langsung bayang. Ya Allah, gincu habis dah. Ha, make up, kena belilah yang lawan. Tu kasut dah, lesut dah, kena ganti lagi. Baju semalam tijau, besok nak pakai baju yang mana satu lagi. Ada yang satu dari Arab Saudi, yang satu lagi dari Mesir. Ah, dah. Itu dah dicadangkan untuk pengantinnya manjang. Ha, jadi, tu dalam pikiran tu semuanya, benda-benda kita tak teringat, teringat pada waktu kita sembahyang. Baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau maghrib, isya, subuh, nyari bismillahirrahmanirrahim. Pastikan ujungnya mim. Setan kadang-kadang kacau imam-imam pada waktu membaca surah. Lawa cantik, betul, dengan makhraj, tartil dan tajwidnya. Tapi pada waktu baca Fatihah, ada beberapa benda itu adalah tetap yang tidak terperhatikan dengan kita pada waktu kita membacanya. Satu, him. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya mim. Kalau ujungnya mim, mulut tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Tertutup. Satu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu nun. Kalau nun, mulut terbuka. Segala puja dan puji aku panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa kita mengucapkan hamdalah? Alhamdulillah kita dipanggil, alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk. Kalau tidak, di Bukit Jalil pada saat adzan berkumandang. Kalau tidak, sibuk dengan music. Kalau tidak, sibuk dengan lipstick atau dengan alat-alat kecantikan, kosmetik dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sembahyang secara berjamaah. Alhamdulillah dengan kita boleh tegak berdiri di hadapan Allah. Alhamdulillah kita dijemput dan kita sedar. Kemudian Allah bagikan kemudahan dan Allah bagikan taufik dan hidayah sehingga dengan kita langkahkan kedua belah kaki kita begitu mudah dan ringan untuk kita menuju masjid. Itu makna hamdalah pada waktu kita berdiri mensyukuri satu nikmat yang Allah bagikan. Karena dengan kita dipilih daripada 30 juta atau 20 juta muslim di Malaysia, mungkin belum sampai 5 jutaan yang sembahyang pada awal waktu atau secara berjamaah. Kita terpilih, alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillahirrabbilalamin. Ujungnya nun, mulut terbuka. Lepas kita ucapkan hamdalah, arrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih dan juga yang Maha Penyayang. Kalau bukan karena kasih sayang dan kalau bukan karena kasih dan sayangmu ya Allah, kalau bukan karena rahmat, kalau bukan karena rahmah kasih sayangnya Allah, tentu dengan kita tidak akan dipilih dan diberikan kemudahan taufik hidayah untuk melaksanakan perintah tepat pada waktunya. Itu hanya dengan kasih sayangmu, bukan karena aku kuat, bukan karena aku hebat, bukan karena aku mempunyai pangkat, bukan karena itu semuanya, tapi itu rahmah daripada Allah. Allah yang mempunyai sifat Rahman Rahim juga memiliki sifat
Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan nanti. Allah berfirman, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang angkuh, mana orang-orang yang sombong. Allah berfirman, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa sekarang ini? Senyap perdana-perdana menteri atau mantan-mantan menteri atau dengan sultan atau dengan raja-raja, presiden-presiden, semuanya senyap. Daripada yang paling agung sampai kepada pemimpin, katakan saja seumpama dia, senyap semuanya. Siapa yang berkuasa pada hari pembalasan ini? Allah jawab, lillahil wahidil qahar, itu hanya bagi Allah al-wahid yang maha esa, yang maha perkasa, yang maha hebat. Maliki yaumiddin. Jadi kita sebagai menteri, maliki yaumiddin. Kita sebagai raja pun juga mengakui Allah lah yang akan berkuasa nanti pada hari pembalasan, pada hari akhirat. Lepas itu baru kita membaca ayat yang keempat. Ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah di sini ada perubahan jawaban daripada Allah. Pada saat kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, Allah berfirman, hamadani abdi, dia telah menyanjung aku. Ar-Rahmanirrahim, dia telah memuji aku. Maliki yaumiddin, aku yang berkuasa pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada kamu kami memohon pertolongan. Allah jawab, ini adalah antara aku dengan hamba-hambaku dan bagi mereka segala permintaan dan permohonan yang mereka harapkan. Hadza wabillahi taufiq.